Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi menekankan masyarakat untuk aktif dalam menyukseskan pemilu dengan turut mengawasi setiap tahapan. Bawaslu Provinsi Jambi melibatkan semua pihak demi menciptakan pemilu damai. Dalam upaya memaksimalkan pengawasan terhadap pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi memiliki program partisipatif yang merupakan program mengajak lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pada 31 Januari 2023. Program partisipatif antara lain adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang terdiri dari pemilih pemula di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kemudian berkoordinasi dengan komunitas masyarakat seperti Forum Keagamaan, Forum Warga, Ormas dan sebagainya untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan partisipatif. Selanjutnya desa percontohan seperti desa politik uang, desa pengawasan partisipatif dan sebagainya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, Wayne Arifin menjelaskan, rangkaian program tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dengan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin sebagai pengawas partisipatif. Bawaslu Provinsi Jambi itu memiliki program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini adalah program mengajak lapisan masyarakat berperan aktif dalam proses pengawasan. Program ini merupakan upaya pencegahan dari Bawaslu terhadap potensi pelanggaran pemilu, yang mana ini adalah muaranya adalah melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. Iqbal, Cek TV, melaporkan.